Pengecekan itu dilakukan untuk meyakinkan hakim terkait tempat peristiwa dalam menyikapi perkara pembunuhan terhadap Yosua, sekaligus meyakinkan hakim terhadap fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebelum memutus perkara. Jadi penasihat hukum kemarin meminta untuk datang ke sana untuk mau menunjukkan seperti apa sih yang digambarkan para saksi di sini. Demikian juga majelis hakim juga pengen melihat lokasinya seperti apa sih, sehingga saksi maupun terdakwa tidak kita butuhkan di sini. Kalau kepentingan dari pemeriksaan di persidangan ini adalah kita cuma menginginkan gambaran situasi dan kondisi lokasi yang ada di sana. Sementara kita tidak membutuhkan pembuktian, pembuktian hanya ada di persidangan ini. Jadi tidak ada pembuktian sama sekali di sana.